Nasrul alias Ul ya, terhadap seorang datangnya ya, yang bernama saudara Arif. Ya, ini kurang lebih terjadi pada hari Rabu pada tanggal 2 Maret 2022 di Desa Mura. Jadi teman-teman, dari pelaku dan korban ini sebenarnya adalah teman ya. Namun korban ini mencurigai bahwa saudara Arif suka kepada istrinya ya, sehingga saudara Ul mungkin merasa tidak terima dan lain sebagainya, sehingga mencari keberadaan dari saudara Arif ini, mendatangi rumahnya. Namun pada saat itu saudara Arif sebagai korban tidak berada di rumahnya, namun ada di acara jaman melakukan tindak kekerasan ya, terhadap hal tersebut atau bukan hakim sendiri ya, karena yang bersangkutan masih mencurigai ya, mencurigai sementara untuk penerapan itu. Untuk dibawanya, menunggu korban di sana, dan akhirnya mendapati korban dan misalnya Ul sebagai tersangka ini memukul bagian kepala, kemudian langsung menusuk bagian pinggang dengan menggunakan senjata tajam. Ya. Kemudian yang bersangkutan kita sempat dibawa ke rumah sakit untuk korban, dan saudara Ul ini akhirnya kita amankan dan akan kita kenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.